Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat gagang spiral atau ulir ya, yang biasa kita gunakan di tas cincin atau tas bahu. Oke, langsung aja ya. Kita pertama kali itu bikin magic ring. Magic ring itu caranya seperti ini. Ini langsung rantai di sini. Magic ring itu bisa ditarik, bisa dilebarin, bisa diserut lagi. Kita bikin 8 single crochet. Tuh, 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu kita kecilin, kita serut kayak gini. Dan kita single crochet juga ke loop bagian yang luar. Bagian luar. Bikin sini. Juga sama 8 juga kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau udah 8, kita cari, ini kan ada huruf V di sini. Coba ada huruf V. Ya Allah, kayaknya takut. Di sini. Ya. Nah. Ini kita ambil yang belakangnya V itu. Yang mendatar. Ini yang mendatar seperti ini. Kalau awal-awal emang susah ya. Ini kita cari V lagi, ini deketnya kan V ini, nah belakangnya, nah sebelah sini nih, ini saya tunjukin pakai jarum, soalnya ini awal-awal emang sangat susah. Biasanya yang kegagalan itu ada di sini. Ini kan V, ini V, nah belakangnya lah ini. Ini perhatiin lagi, ini V, ini ya tusuk yang ini. Terus muter ya, nanti kalau udah berapa putaran gitu, ada 2 atau 3 putaran udah nampak, udah gak begitu ngeraba-ngeraba lagi ini apa bukan ya gitu.
terus muter aja sampai berapa putaran gitu. Cari yang belakangnya huruf V aja, menyerupai huruf V. Udah 3 putaran udah cukup jelas ya raw-nya. Nah, setiap yang nongol-nongol yang datar seperti ini loh. Coba difokusin lagi. Setiap ini yang datar-datar seperti ini. Ini kan ada yang datar-datarnya ya. Nah, ini nih udah mulai tuh mulai jelas ya tuh. Bagian yang datar ini oke. Kalau udah jelas kayak gini udah gampang. Mau sepanjang apapun udah cepet kayak gini. Oke, kita skip ya, nanti kita lihat hasilnya. Ini saya panjangnya sampai 20 cm ya ini. Dan ini hasilnya, hasil 20 cm seperti ini. Kemudian kita mau tutup dengan kayak gini. Caranya mudah banget sih, tinggal dipakai aja terus kita baut ini ya, terus kita baut seperti ini tuh.
Kalau ngencinginnya pakai alat apapun yang bisa sih, terserah. Bisa pakai gunting, bisa pakai ujung pisau, pakai apa aja bisa. Dan ini hasilnya, kalau udah jadi tinggal dipasang deh. Oke, ya selesai sudah tutorial ini. Semoga bisa mengikuti, paham gitu ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga dagangannya juga laris manis. Oke, see you. Jangan lupa subscribe dan like dan share kalau misalnya video ini bermanfaat gitu ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.